طيبين لقلبه مقيم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. أما بعد, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga mukmin yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sore hari diiringi oleh turunnya keberkahan dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hujan, manazzalna minas samaa'i maa'an mubarakah, kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Dan teman-teman, karena hujan adalah air yang diberkahi, maka dulu sahabat Nabi SAW seperti Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu bersama dengan muridnya, itu kalau hujan mereka keluar hujan-hujanan, dan Rasul kalau ada hujan sorbannya dilepas, kemudian mereka ucapkan. Nabi pernah ditanya, "Kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah?" Rasul jawab, "Innahu haditsu 'ahdin bi rabbih." Dia baru saja datang dari Tuhannya. Karena itu diberkahi. Makanya dulu di zaman saya kecil itu kalau hujan-hujanan itu biasa. Entah sejak kapan bergeser, hari ini kalau ada hujan anak-anak diteriaki suruh masuk rumah. Makanya sebenarnya terkadang konsep orang tua kita dulu dalam mendidik generasi jauh lebih baik daripada zaman kita hari ini. Hari ini kita suka menyampaikan pokoknya kurikulum pendidikan, kita suka katakan ini kurikulum terbaru, ini kadang-kadang kurikulum-kurikulum baru itu malah tidak terbimbing oleh wahyu. Dan beberapa poin, beberapa hal di generasi orang tua kita, kadang mereka tidak terlalu tahu banyak, tapi itulah mereka berpikir dengan fitrah mereka. Baik, itu menerima Allah, semoga Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Hari ini kita bicara tentang tidak ada temanya, karena tema Parenting Nabawiyah itu sebenarnya istilah yang kami buat di Parenting Nabawiyah ini. Yang intinya kita ini ingin belajar tentang tema keluarga, tapi kita ingin mendapatkan literaturnya langsung dari Nabi. Kenapa begitu? Kita lihat sekarang. Sebelum kita bicara tentang hal itu, teman-teman dirahmati Allah, keluarga itu sesuatu yang besar, sangat besar. Tapi seringkali kita mengabaikan kebesaran itu. Sangat besar ya. Dan seringkali keluarga itu dikalahkan hanya oleh pekerjaan. Padahal kita tahu, lihat umpamanya hadis Nabi SAW ketika Rasul menyampaikan tentang seseorang yang ahli Al-Quran. Ini para penghafal Al-Quran contohnya. Para penghafal Al-Quran ini adalah orang-orang istimewa. Nabi sampaikan bahwa kelak yang mendapat kemuliaan itu bukan cuma anaknya, tapi Nabi SAW menyampaikan bahkan orang tuanya kelak akan diberikan di hari akhir nanti, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota yang terbuat dari cahaya. Jadi yang sibuk dan lelah menghafal anaknya yang mendapat mahkota orang tuanya. Itu aset akhirat. Aset dunia, Rasulullah SAW menyatakan, "Anta wa ma'luka li abika."
kamu, anak laki-laki terutama, dan hartamu milik orang tuamu. Itu anak. Dan tema birrul walidain, tema bakti pada kedua orang tua, adalah merupakan tema besar dalam Islam. Tapi tadi, sayangnya kita mengabaikannya. Dan seringkali kita kalahkan anak-anak itu, kita kalahkan generasi kita ini, hanya oleh urusan nyari uang. Kalau urusannya sibuk, saya tidak yakin kalau kita lebih sibuk dari Rasul SAW. Rasul itu kerjanya merangkap semua pekerjaan mulia manusia beliau kerjakan. Beliau itu ya presidennya, pemimpin negara. Beliau ya panglimanya, jenderalnya. Kalau pin perang itu pin perang. Beberapa peperangan. Ya, ada yang disebutkan dalam sejarah 28 kali peperangan langsung Nabi yang pimpin. Nabi SAW juga sebagai seorang yang mengontrol urusan ekonomi. Pasar, dia turun sendiri ke pasar untuk cek di pasar. Nabi ikut langsung terlibat membina orang-orang tuanya, generasi mudanya. Nabi tidak pernah melewatkan anak-anak kecilnya. Nabi SAW ikut terlibat dalam umpamanya ada pertikaian di masyarakat, perang antar kampung. Nabi langsung yang turun untuk menyelesaikannya. Tapi Nabi juga kepala rumah tangga. Nabi kepala rumah tangga lengkap. Beliau adalah suami, beliau adalah ayah, dan beliau adalah kakek. Jadi peran Nabi itu maksimal dan sibuknya luar biasa. Jadi kalau hari ini kita yang sebenarnya tidak terlalu sibuk amat dibandingkan Rasulullah, kalau sibuk ini kemudian kita mengabaikan keluarga, itu masalah besar buat kita. Sekarang teman-teman, lihat umpamanya hadis Nabi yang kita semua tahu hadisnya, hadis Sahih riwayat Muslim, biar Rasul menyampaikan tentang anak-anak. Nabi mengatakan bahwa ma min mauludin illa yuladu al fitrah fa abawahu yahwidanihi ayunassirani aw yumajjisani. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Dan kedua orang tuanya yang membuat anak menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Hadis ini sering kita dengar. Hadisnya jelas bahwa sebenarnya coraknya anak itu ya tergantung bapak ibunya. Tapi tiba-tiba hari ini yang bisa menggambar corak anak semua diserahkan ke sekolahan. Semua saya serahkan ke sekolah. Dan akhirnya tidak ada peran orang tua. Saya sering sampaikan begini, jangan-jangan ketika suatu hari anak Anda menjadi orang besar, kemudian anak Anda ditanya oleh masyarakatnya bagaimana Anda sampai menjadi orang besar seperti ini, itu tidak ada kenangan nama Anda di belakang kebesarannya. Oh iyalah, semuanya gurunya kok. Belajar ngaji dari mana dulu Pak? Dari guru saya. Belajar nulis dari mana? Dari guru saya. Belajar Quran dari mana? Dari guru saya. Belajar ilmu ini dari mana? Dari guru saya. Semua itu tidak ada nama Anda, tidak ada nama orang tuanya, padahal yang Allah serahi untuk generasi ini adalah kedua orang tuanya. Bahkan anak itu mau jadi Muslim, mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi, terserah orang tuanya. Terus itu nanti pertanggungjawaban akhiratnya gimana orang tua ini? Di akhiratnya bagaimana pertanggungjawaban orang tuanya? Itulah mengapa pendidikan hari ini gagal. Karena orang tua tidak pernah dilibatkan. Ini juga bukan kesalahan murni orang tua. Ini juga kesalahan sekolahan. Karena sekolahannya tampil sebagai makhluk yang sakti. Makhluk sakti, pokoknya anak masukin ke sini, ya kan? Bayar sekian, pokoknya pulang insya Allah soleh. Hebat sekali Anda. Hebat sekali. Itu tidak ada itu. Anda mau cek dalam sejarah pendidikan Islam, tidak pernah ada pola seperti itu. Itu munculnya di pola ketika sekolah jadi kapitalis. Ketika sekolah jadi kapitalis, hari ini munculnya. Karena itu semua pasar, kesempatan jadi pasar. Oh itu semua adalah urusan pasar, urusan uang gitu. Jadi subhanallah. Saya tahu memang ini teman-teman, salah satu menteri pendidikan kita yang sudah selesai jabatannya pernah menggulirkan ide ini.
ide untuk melibatkan orang tua di dunia pendidikan. Itu sudah dikeluarkan kalimatnya di berbagai media sebelum, dari mulai sebelum dia menjabat, sampai dia turun nggak berhasil. Tidak berhasil. Karena berhadapan dengan kapitalisasi pendidikan. Karena pendidikan itu adalah tempat dari uang. Gitu teman. Jadi perbaikan negeri ini tidak akan pernah terjadi ketika semua dibebankan ke sekolahan. Tidak akan terjadi. Makanya sekolahan-sekolahan ini mestinya tahu diri juga. Sekolah-sekolah Islam terutama harus tahu diri bahwa Anda tidak mungkin sendirian menangani anak-anak ini. Tidak mungkin anak-anak menjadi orang luar biasa, orang soleh, kemudian lahir ulama-ulama besar sekelas Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, atau ilmuwan besar sekelas Ibnu Rushd, sekelas Al-Khwarizmi, Al-Biruni. Paling lahir para pecundang dan koruptor. Untuk balikin duit orang tuanya tadi, sekolahnya kemahalan. Baik, teman-teman terima kasih Allah. Maka penting, perlu sekali, penting sekali bahwa yuk kita belajar. Di rumah itu kita belajar menjadi orang tua. Nah, panduan terbaik belajar tentang menjadi orang tua adalah usul. Karena jaminannya langsung dari Nabi. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Lihat anda ini. Jadi kalau mau milih di antara yang hadir hari ini nih di masjid ini, kalau pertanyaannya siapa di antara kita yang terbaik, salah satu jawabannya adalah cek siapa yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya sering sampaikan itu, anda kalau ingin jadi orang terbaik, coba cek di pasangan anda, di anak-anak anda. Saya sering tunjukkan gini, nanti sampai rumah, suami istri, orang tua dan anak, coba ngobrol dialog. Anda harus tahu posisi anda di mana. Coba ngobrol tanya, saya ini jenis bapak yang kayak apa? Saya ini jenis ibu yang kayak apa? Saya ini jenis suami yang kayak apa? Saya ini jenis istri yang kayak apa? Tanya aja, tanya pasangannya. Saya menurut kamu baik apa enggak? Tanya ke anaknya. Saya jadi orang tua baik apa enggak menurut kamu? Ya? Saya itu bilang teman-teman, kalau jawabannya pakai ada jeda, jawabannya itu yakinlah anda enggak baik. Gini, orang itu kalau kagum, lihat ya, kita kalau kagum sama orang, saya menurut kamu gimana? Oh itu keluar. Kalau gak di stop gak berhenti, saking kagumnya, karena bertumpuk kekaguman di kepalanya tentang orang yang dikaguminya. Kalau itu orang tuanya, itu pasangannya, maka akan keluar tanpa jeda. Gitu? Tapi kalau masih, saya pernah coba, ini anak-anak usia SD SMP. SD SMP, kita kasih kertas satu-satu. Jadi kita kasih kertas, bisa kasih pulpen satu-satu. Dan pegang kertasnya, buka pulpennya. Kemudian kita bilang, teman-teman, tolong dituliskan kenangan-kenangan terindah bersama ibunya, bersama bundanya. Mereka mulai nulis, nulis. Ada yang begitu nulis, gak lama berhenti. Kita amati itu. Ada yang begitu nulis itu, panjang nulis sampai kurang kertasnya. Bisa minta satu lagi, Pak? Oh, boleh. Sampai itu selesai, sekian menit saya, oke, cukup, kasih kertas lagi. Teman-teman tolong dituliskan kenangan terindah bersama ayah. Itu pulpen macet semua, Pak. Mulai tengok-tengok dia, kemudian sampai nanya, ini maksudnya apa ya, Bu? Maksudnya apa ya, Pak? Anda bisa bayangkan, ini bahaya loh. Bahaya, alhamdulillah kalau bunda masih ada kenangan ya, bapak enggak ada nih, tidak ada di benak anak-anak anda. Terus kemudian berharap generasi Indonesia mau baik itu mimpi kepanjangan, itu terlalu lama tidurnya kita, Pak. Wallahi, atau lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Allah berfirman tentang Yusuf, Yusuf itu kan dari kecil dia terpisah dari orang tuanya. Kemudian dia terbuang sampai jauh ke negeri Mesir. Bapak ibu di negeri Syam, kemudian dia terbuang sampai ke negeri Mesir. Dibuang ke sumur, diangkat, kemudian dijual pasar budak, dibeli oleh istana.
Okay. Ternyata Yusuf itu Allah berikan wajah yang sangat tampan. Kita semua tahu bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketampanan itu kalau dibelah jadi dua, separuh milik Yusuf sendirian. Ya. Jadi saya sama bapak-bapak ini cuma rebutan sisanya. Akhirnya menjadi fitnah wajah tampan itu. Jadi antum-antum yang wajahnya tampan hati-hati. Itu membuat Yusuf di penjara gara-gara tampan wajahnya. Ya, jadi nanti kalau ada razia orang-orang ganteng, Anda masuk penjara. Yusuf alaihissalam akhirnya digoda, digoda oleh istri penguasa Mesir. Lihat ayat mengatakan, ketika ayat mengatakan ketika pintu ditutup, waqallatil abwa wa qalat haytala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai. Yusuf menolak saat itu. Kemudian nanti ayat mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, kalimatnya laula ar-ra'a burhana rabbi. Walaqad hammat, laqad hammat bihi, si wanita itu suka sama Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf juga suka sama wanita itu. Lihatlah fitnahnya. Laula, walaupun itu enggak kejadian. Kenapa? Karena laula itu imtina'. Jadi andai saja Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya. Andai Yusuf tidak melihat petunjuk, karena ada petunjuk Tuhannya, maka Yusuf bisa menolaknya sehingga tidak kejadian. Perbuatan dosa itu tidak kejadian. Ini teman-teman, berbagai macam pendapat para ulama, tapi saya sebutkan sebagian. Sudah juga sering sampaikan, bukalah tafsir Ibnu Katsir, para ahli ilmu menyampaikan diantaranya ya kisah Israiliyat, bahwa petunjuknya berupa apa sih sampai Yusuf ini wanita yang dihadapinya berapa gak jelek lah, wanita sangat cantik, istri penguasa, dia punya kuasa dan semua sudah diamankan, bahkan ayat mengatakan wawallah wajib abwab, pintu-pintu sudah ditutup, semua dikunci, aman, semua aman, sudah clear, semuanya aman. Oke, dalam keadaan seperti itu, maka kemudian Yusuf dipanggil dan Yusuf berani menolaknya, Yusuf lari dan seterusnya. Ini cuma kisah Israiliyat dan menurut sebagian, dan Nabi mengatakan hadis an bani Israil wala haraj, boleh dikisahkan Israiliyat itu, tak ada masalah. Apa yang dilihat Yusuf alaihissalam? Dalam kisah itu disebutkan bahwa Yusuf saat peristiwanya antara dosa dan tidak dosa itu tiba-tiba melintas wajah ayahnya. Padahal sudah berapa tahun Yusuf tidak ketemu ayahnya. Dan Yusuf hanya sebentar bersama ayahnya karena masih selama itu, waktu itu masih kecil. Tapi kenangan bersama ayahnya begitu dahsyatnya. Begitu dekatnya bersama ayahnya. Oke. Maka begitu melintas di kepala Yusuf, Yusuf melihat wajah ayahnya, digambarkan dengan detail. Ayahnya wajahnya terlihat sangat marah. Kemudian Yusuf dalam bayangannya dipukul dadanya oleh ayahnya. Kemudian sang ayah mengatakan, Yusuf, Yusuf, kau adalah putra Ya'qub, Ya'qub adalah putra Ishak, Ishak adalah putra Ibrahim, tak pantas kau lakukan ini. Jadi disebut nama nasab besarnya, semua nabi. Jadi kau tak pantas lakukan ini. Ada yang mengatakan dan bisa dilihat itulah yang dilihat Yusuf, sehingga Yusuf punya kekuatan untuk mengatakan tidak kepada kemaksiatan dan dia lari. Bayangkan teman-teman, saya sudah menguji anak-anak tadi. Di Al-Yusuf boleh aja dicek, diuji anak-anak. Kalau pengen lihat, ada gak bapaknya di kepala anaknya? Jangan-jangan bukan cuma bapaknya, emaknya juga gak ada, jangan-jangan. Betul, saya sudah cek itu. Gak jalan, diam saja dia gak jalan. Saya bilang, subhanallah, bagaimana kita mau berharap generasi ini baik? Padahal waktu tadi Nabi sudah sampaikan, kalau anak itu mau digambar dengan corak Islam, fa'abawah kedua orang tuanya. Abawah itu kedua orang tuanya. Bahkan kalau dilihat dalam bahasa Arabnya, sebenarnya bukan kedua orang tuanya. Karena ab itu artinya bapak. Abawah itu dua bapak. Saking dominannya bapak dalam tema itu. Paham? Dua bapak itu maksudnya bukan dua laki. Bapak dan ibu. Dan dalam kaidah bahasa Arab itu, yang dominan itu bisa disebut lebih, dan disebut tanpa menyebut yang tidak dominan. Maka fa'abawah itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya dua bapak. Tapi maksudnya bapak ibu maksudnya.
saking dominannya ayah dalam hal ini. Itu benar banget. Jadi ketika semua diserahkan ke sekolah, bagaimana berhasil? Tidak ada berhasil. Saya juga kasihan, sekolah ini akan cuma berlelah-lelah ria, para guru juga cuma berlelah-lelah ria. Yakinlah hasilnya tidak ada. Yakin. Coba deh, kalau tidak percaya coba. Coba cek hasil didikan Anda sepanjang orang tuanya tidak pernah dilibatkan. Kenapa? Karena fitrahnya pendidikan anak itu amanahnya diberikan ke orang tua. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar syariat ibrat. Gitu ya, jadi Yakub itu potret ayah yang sangat dekat dengan anaknya. Makanya ketika Yakub buta ya, karena kesedihannya dan karena kemarahan yang disimpannya, Yakub buta dan Yusuf dikabari bahwa anak, ketika saudara-saudaranya sudah ketemu Yusuf dikabari ayahnya buta. Kan Yusuf alaihissalam itu cuma ngirim bajunya kan. Kirim bajunya Yusuf, nanti biar tempelkan di wajah ayah. Makanya lihat kalimat Yakub mengatakan, inilah aji dari Hai Yusuf. Kok saya mencium aroma Yusuf? Lihat, Yakub tuh anaknya 12. Jenengan anaknya berapa? 2, kehilangan 1 deh. 12 anak Yakub. Yakub tahu mana aroma Yusuf. Ayo dites, bapak-bapak. Anak dua, cuma tiga. Nanti ibu tes bapaknya di rumah ya. Untuk betulan, Pak. Yakub tahu mana aroma Yusuf. Dari 12 anak. Oke, Bu ya. Nanti ada baju anaknya, tolong jangan dicuci. Kemudian suruh nyium bapaknya, ini aroma siapa? Oke? Ini Quran bicara, teman-teman. Ini Quran bicara. Anda tahu hasil didikan Yakub? Yusuf bukan cuma jadi nabi. Yusuf jadi orang yang sangat cerdas dan mampu mengantarkan Mesir menuju kebesaran perekonomiannya dan mampu mengatasi krisis berkepanjangan di Mesir saat itu. Ya? Di Tulungagung ini yang paling lama enggak hujan berapa lama? Enggak turun hujan berapa bulan atau berapa tahun? Pernah gitu enggak hujan setahun sama sekali? Enggak pernah. Yang paling panjang berapa lama yang pernah Anda jumpai? 7 bulan. 8 bulan. Oke, 8 bulan itu efeknya kayak gimana? 8 bulan itu efeknya kayak apa? Enggak bisa bertani. Bayangkan Yusuf alaihissalam, Mesir saat itu tidak hujan 7 tahun lamanya. Jadi apa coba? Pasti kelaparan. Itu kalau bukan menteri sekelas Yusuf, alah, enggak bisa. Indonesia sudah berganti menteri berkali-kali. Ya, menteri pertanian, menteri perdagangan. Cuma 7 bulan enggak hujan aja enggak beres urusan panen. Mau ditumpuk profesor pertanian, alah enggak bisa. Ini levelnya di bawah Yusuf alaihissalam. Makanya kalau bicara tentang tema itu, belajar harus sama Yusuf. Harus belajar sama Yusuf. Itu ada ilmunya. Belajar sama orang kafir gak menyelesaikan masalah. Ini sudah terbukti. Ini teori kafir sudah kita bawa semua ke Indonesia. Tidak menyelesaikan masalah. Coba silakanlah. Para profesor sudah berguru ke berbagai negara. Sampai Indonesia. Tidak menyelesaikan masalah. Ya kan? Oke, teman-teman. Maka Rasul sudah kasih jaminan. Rasul SAW sudah sampaikan jaminan bahwa yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik pada keluarganya. Dan Nabi memberikan jaminan. Ini jaminannya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku ini kata Nabi orang terbaik di antara kalian dalam urusan keluarga. Sudah. Kalau Nabi sudah memberikan jaminan, terus kenapa kita tidak belajar ke Nabi? Gak perlu sekolahan, keluarga, terus belajar mendidik anak, belajar komunikasi dengan anak, belajar apa tentang anak, belajar mengasuh anak. Oh, belajarnya bukan dari Rasul. Begitu keluar namanya, nama-nama kafir semua malah gara-gara gitu kan, betul kan? Teori-teori kafir semua namanya. Itu dikeluarkan, ini teori siapa? Teori ini. Subhanallah. Kita ini punya Rasul. Dan Rasul sudah memberi jaminan, saya orang terbaik di antara kalian dalam urusan keluarga. Gitu ya? Nah, sehingga nanti silakan dibuka.
Rasulullah Muhammad SAW itu beliau menjadi orang terbaik dalam urusan keluarga, tentu belajar ke Quran, kurikulum beliau itu Quran. Belajar ke Quran, kemudian nanti dibimbing oleh Jibril, kemudian jadilah keluarga istimewa itu. Lihat teman-teman ya, kan kita tahu Rasul itu istrinya bukan satu, tapi istrinya 11. Jadi satu tambah satu, bukan dua, 11, maksudnya di deretnya 11. Istri 11. Anaknya berapa? Rasul yang jenengan anaknya berapa, Pak? Wah, dikira anak bahaya nih. Enggak ngerti Rasulnya nih. Saya khawatir nanti saya nanya tentang orang kafir, Anda ahli banget. Tentang Rasulnya enggak tahu, bahaya betul bahaya. Bagaimana kemudian kita mau tahu cara Nabi didik satu persatu anak ya? Wong anaknya aja kita enggak tahu berapa jumlahnya. Anak Rasul berapa? Waduh. Baru tahu saya kalau ini bohong. Cucunya Nabi berapa? Cucu Nabi berapa? Hah? Dua itu kan Hasan Husain. Hasan Husain dua. Tapi pertanyaannya cucu Nabi berapa jumlahnya? Oke, oke, oke. Ngaji lagi nanti ya. Kalau ngaji lagi saya enggak jawab hari ini. Pokoknya jangan cari sendiri. Ngacari sendiri. Bayangkan teman-teman. Tidak ada yang sedikit. Long istrinya aja 11. Anaknya beliau 7. Iya, anak beliau ada 7. Yang perempuannya ada 4, laki-lakinya ada 3. Cucunya cari sendiri. Yang pasti tidak 2. Oke? Cari sendiri. Bayangkan orang manusia terbaik seperti beliau itu perannya, lihat perannya. Istri bukan satu. Emang bawa bapak istri cuma satu aja gak beres? Istri satu. Kemudian satu istri satu masalah besar. Nah bagaimana 11 istri coba? Itu kenapa Nabi katakan aku ini orang terbaik dalam urusan keluarga, ya belajar sama saya. Kalau kalian istri paling satu, maksimal pun 4 istrinya, belajar sama Rasul. Belajar sama Rasul, Pak. Semua istrinya Nabi, semua istri Nabi merasa menjadi wanita yang paling berbahagia di muka bumi karena menjadi istrinya beliau. Gitu, makanya nih bapak-bapak boleh juga nanya ke ibu-ibu. Memang kamu bahagia sama saya? Ya kalau pengantin baru jawabannya bahagia. Yang udah 10 tahun, 15 tahun boleh tanya ya. Boleh tanya, Pak. Sauda, istri Nabi sudah tua sekali Sauda. Dalam riwayat disebutkan Saudah itu dinikahi Nabi sudah umur 55 tahun. Dan Saudah radhiyallahu anha itu yang paling tua di antara istri Nabi, janda sudah tua. Saudah itu oleh Nabi sempat karena memang berat menjadi istri Nabi itu dengan beban yang tidak sederhana juga. Nabi SAW sempat menawarkan cerai pada Saudah. Sekarang sudah sepuh juga. Saudah mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak perlu lagi malam, jatah malam saya serahkan pada Aisyah. Jadi sejak itu Aisyah jatah malamnya 2. Saya serahkan pada Aisyah, saya tidak perlu jatah malam saya, tapi biarkan saya tetap menjadi istrimu. Yang saya inginkan cuma satu, agar kelak saya dibangkitkan di hari kiamat nanti dan aku disebut sebagai istrimu. Dan istri-istri Nabi bahagia, bahagia sekali. Nah, detail tentang istri dan suami, suami dan istri, Rasul dan para istrinya itu, ya harus dipelajari kalau mau tahu bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri. Rumah tangga Nabi itu rumah tangga biasa, ini saya sebutkan sebagiannya. Rumah tangga biasa, biasa. Bukan rumah tangga Nabi itu bukan tanpa masalah. Bukan tanpa berantem, pakai berantemnya juga ada. Masalahnya, ada juga masalahnya. Itu supaya bisa kita tiru, karena kalau rumah tangga Nabi tidak pernah ada masalah gitu ya, nggak pernah berantem umpamanya, ya nggak bisa ditiru lah rumah tangga kita banyak berantemnya. Tapi rumah tangga Nabi berantem dan berantemnya juga bisa lebih seru. Tapi semua menjadi, semua istrinya merasa sebagai wanita paling bahagia di muka bumi. Gitu? Anak-anak beliau, jangan tanya, anak-anak beliau luar biasa. Yang laki-laki meninggal kecil-kecil, yang perempuan semua sempat menikah. Ya,
sampai cucunya. Nabi ngawali sampai cucunya, sampai cucunya. Dan kakek nenek sama itu berpeluang untuk merusak anak cucunya, berpeluang merusak cucunya tanpa disadari atas nama kasih sayang. Atas nama kasih sayang. Kalau sudah kakek nenek, kalau cucunya sudah nangis, wah itu dunia runtuh. Pokoknya nggak boleh nangis cucu saya. Kalau sudah nangis, minta apa saja harus diberi. Sang kakek, sang nenek lupa bahwa anak-anak ini kadang-kadang akan melakukan pelanggaran. Umpamanya orang tuanya ngasih peraturan, sah, ngasih peraturan ke anaknya, kau tidak boleh makan yang jenisnya ini, kau tidak boleh minum yang begini karena tidak toyib, tidak baik. Halal tapi tidak toyib, ini bahaya buat kesehatanmu di kemudian hari. Udah anaknya gak makan, gak minum itu, main ke rumah mbahnya, dia nangis di rumah mbahnya. Mbahnya bilang, udahlah dikasih saja, wong jarang-jarang juga, gak tiap hari kok. Mbahnya, dia tahunya cuma itu, supaya cucu tidak nangis. Mbahnya tidak sadar bahwa mbahnya sedang ngajari cucunya untuk melanggar peraturan. Dan Nabi tidak pernah mengizinkan cucunya untuk melanggar peraturan sejak dia kecil. Dan saya sering kisahkan, Hasan, cucu Nabi, Hasan radhiyallahu anhu, yang kelak jadi pemimpin besar, khalifah, jadi khalifah, pemimpin tertinggi setelah ayahnya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hasan suatu hari di Masjid Nabawi melihat ada kurma di Masjid Nabawi. Namanya anak kecil lihat kurma, lari dia ambil satu dia makan. Dikejar sama Nabi, ditangkap itu cucunya. Hasan masih kecil, ya? Masih kecil, karena Rasul wafat umur Hasan baru 7 tahun. Oke, Rasul wafat umurnya Hasan baru 7 tahun. 7 sampai 8 tahun. Ditangkap oleh Nabi SAW, kemudian Nabi bilang suruh keluarkan. Keluarkan. Enggak dikeluarkan. Dipukul-pukul ringan di pipinya enggak dikeluarkan juga. Akhirnya dipaksa oleh Nabi, dimasukkan jari Nabi ke mulutnya Hasan, ditarik dengan paksa, dibuang oleh Nabi SAW. Kalau hari ini enggak akan kejadian tuh kakek nenek melakukan itu, ya kan? Terus Nabi mengatakan, "Ama ta'lam ya Hasan? Tidak tahukah kau nak, wahai Hasan, cucuku? Kita ini keluarga yang tidak boleh makan harta sedekah. Rasul dan keturunannya tidak boleh makan harta zakat dan sedekah. Oke, itu karena itu nasab paling tinggi. Ini kurmanya kurma sedekah. Tak boleh kau makan." Jadi enggak ada itu. Aduh, masih kecil lah, enggak apa-apa, masih kecil. Itu juga sekali-kali. Bukan masalah sekalinya. Ini melanggar peraturan. Gitu ya? Maka seringkali sang kakek itu bukan mengantarkan cucunya menuju kebesarannya. Kakeklah yang meruntuhkan semua aturan kebaikan. Hati-hati. Makanya yang perlu sekolah jadi keluarga itu bukan cuma bapak, ibu, suami, istri. Jadi kakek nenek itu ada ilmunya. Sudah pernah sekolah? Jadi kakek nenek? Ada ilmunya. Kan semua kan, kita semua kan tahu kan? Semua akan berantakan ketika tidak pakai ilmu. Kita tahu. Maka perlu diilmu. Baik, teman-teman yang masya Allah, saya ingin berbicara melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran hari ini. Karena panduan Nabi SAW membina keluarga, pertama kali panduannya Quran. Panduannya Al-Quran. Al-Quran itu tentang keluarga, bicara tentang keluarga sangat amat banyak ayatnya. Sangat banyak ayat. Isinya dua. Yang satu teori, yang dua potret keluarga yang telah mempraktekkan sebagai keluarga. Potret keluarga ini ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi lengkap nih Quran, ngasih teori, memberikan teori, kemudian memberikan potret keluarga-keluarga. Dan keluarga-keluarga yang dipotret ini ada yang keluarga berhasil, ada keluarga yang gagal. Jadi enak sekali Quran itu memberikan. Karena kadang-kadang kalau kita diberi teori, Bapak Ibu, kalau kita dikasih teori itu, kita kadang-kadang gak tahu cara mempraktekkannya. Sekarang diberi praktek. Dikasih ini loh, sudah ada keluarga yang berhasil dengan cara ini, ada keluarga yang gagal dengan cara ini. Oke, dan Quran itu sangat lengkap
tentang tema keluarga di semua jenjang keluarga, dari mulai belum nikah sampai nikah, hamil, punya anak, gitu ya, sampai posisi tadi, sampai posisi kakek, lengkap Quran itu. Sayangnya kita hampir gak pernah mengkaji, ya betul? Sayang sekali. Lengkap, dan itu enak. Yuk saya kasih contoh-contohnya, satu-satu. Ini panjang tapi saya kasih contoh satu-satu. Ya teman-teman dalam hati Allah, setiap kita bicara tentang para nabi, nabi dan rasulnya dalam Quran, Quran sebenarnya tidak hanya memotret tugas beliau sebagai nabi, tapi memotret juga tugas beliau dalam rumah tangganya. Kalau kita sebut umpamanya nama Ibrahim alaihissalam, begitu nama Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, apa yang terbayang di kepala kita? Oh, Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung, Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak mempan, gitu ya. Pastus ya. Kita lupa Quran bukan hanya bicara itu. Itu benar, tapi bukan hanya bicara itu. Quran bicara tentang Ibrahim dan istrinya, Ibrahim dan kisah kehamilan ajaib istrinya, Ibrahim dan anaknya dengan semua dilema mendidik anak dari jarak jauh. Jarak jauh, single parent, ibu, sang ibu single parent, ya hari ini punya single parent, seorang ibu mendidik sendirian anaknya tanpa suami karena terpisah jarak yang jauh. Jadi, Masya Allah ini, kisah Ibrahim. Bicara tentang kisah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh, begitu dibilang Nabi Nuh, Nabi Nuh dengan kapalnya, ya kan, menyelamatkan orang-orang yang beriman, kemudian banjir besar, kemudian berlabuh di Gunung Juti dan selamat. Ya, tapi Quran juga bicara tentang Nuh dan gagalnya dia mendidik istrinya, Nuh dan gagalnya dia mendidik anaknya. Itu pelajaran Quran nih. Musa alaihissalam, yang terbaik oleh kita setelah disebut nama Musa adalah apa ini yang terbaik? Hah? Yang terbaik apa? Fir'aun. Tongkat dengan semua perangkatnya, dari mulai tongkat yang membelah lautan dengan Fir'aunnya dan segala macam. Kita lupa Quran menceritakan tentang Musa bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Subhanallah, teman-teman nanti buka nanti Quran ya. Nanti kita buka. Ketika bicara tentang Nabi Musa, Allah mengisahkan tentang peran wanita yang luar biasa untuk kelahiran manusia hebat seperti Musa, yang berhasil meruntuhkan pemimpin zalim yang luar biasa itu. Dari itu Allah kisahkan beruntun. Kisahnya ada tiga wanita istimewa. Ada tiga wanita istimewa di balik Musa alaihissalam. Yang satu adalah ibunya. Setelah tema ibunya ada kakak perempuannya. Setelah itu ada wanita yang merupakan istrinya Fir'aun. Dan satu lagi yang keempat adalah kemudian ketika Musa bertemu dengan jodohnya. Semua dari Quran. Sampai bagaimana pertemuan Musa dengan istrinya, kisahnya indah luar biasa, jadi pelajaran buat kita. Gitu ya. Oke, dari semua itu mana yang mau kita kaji? Ini kisah Nabi-Nabi ini mana yang mau kita kaji? Kisahnya luar biasa. Di semua kisah fase tadi, urutan tadi juga sama. Di urutan tentang fase orang hidup rumah tangga, dari mulai tadi ketemu jodohnya seperti Musa, pertemuan dengan jodohnya, ya, kemudian begitu dia menikah menjadi suami istri. Tema suami istri juga panjang dalam Quran. Kemudian begitu naik lagi hamil. Kehamilan yang dikisahkan dalam Quran adalah kehamilan yang tidak biasa, kehamilan yang ajaib, karena sebenarnya setiap kehamilan itu ajaib. Tanyakan ke para dokter, bagaimana manusia bisa hamil itu sebenarnya ajaib sekali. Jadi semua kehamilan sebenarnya ajaib. Dan itu pelajarannya juga luar biasa. Pelajaran bagi ibu yang hamil. Kalau ibunya hamil, bapaknya ngapain? Quran bicara. Begitu anak lahir, terus didik anaknya. Itu semua ada dalam Quran. Oke ya, tentu itu tidak mungkin saya bahas hari ini, bahkan sudah jam 5 sekarang. Ini cuma buka saja, buka 5.
belum ketika Anda memasuki kehidupan Rasul Muhammad SAW. Anda masuki kehidupan Rasul Muhammad SAW dalam prakteknya, dalam panduan Nabi SAW, bahkan tentang tema cinta. Tema cinta, Masya Allah, cinta adalah tema besar di kehidupan Nabi SAW, di kehidupan para sahabat Nabi SAW. Tema cinta. Hari ini anak-anak kita belajar cinta dari Romeo dan Juliet. Makanya cintanya cinta murahan. Romeo dan Juliet ujungnya mati bunuh diri. Apa indahnya nih percintaan itu ujungnya mati bunuh diri? Apa indahnya? Kalau mau belajar cinta, belajarlah dari mereka yang memiliki cinta dengan abadi, cinta yang mulia dan memuliakan, cinta yang suci dan mensucikan. Ulama juga tulis kitab-kitab cinta. Jangan pikir bahwa seorang Imam Ibnu Hazm hanya menulis buku tentang fikih, tentang tafsir. Nah, itu ilmu beliau. Ternyata beliau tulis kitab tentang cinta. Imam Ibnu Qayyim, mungkin atau dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim tulis kitab bukan hanya dalam masalah fikih, tafsir, bukan cuma itu. Beliau menulis kitab tentang cinta. Saking pentingnya tema itu. Sudah pernah ngaji cinta? Loh, terus gimana itu sebenarnya ya? Gak ada yang belum pernah, terus gimana kita? Anak sudah 3, sudah 5, bahkan rambut sudah mulai menguntit, sebentar lagi jadi kakek nenek atau sudah jadi kakek nenek. Tapi ilmunya belum ada yang dipelajari. Oke, mumpung masih hidup kita ini kan. Masih ada kesempatan untuk itu. Ketika kita masih hidup, masih diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kita ngaji ya, kita ngaji. Luar biasa. Hari ini paling tidak saya memberikan kunci-kuncinya. Tentu itu semua cuma ngasih penasaran saja. Saya kasih contoh agak loncat-loncat. Contoh-contohnya kita bahas ringkas sekaligus kita nanti saya berikan apa ya semacam kunci-kuncinya supaya setidaknya nanti lanjutkan ngajinya dengan pola itu. Supaya kita dapat panduannya. Baik, mari kita lihat. Saya kasih contoh-contoh ya. Umpamanya, pembahasan tentang perjodohan. Perjodohan. Ini pertemuan tadi yang saya bilang. Musa alaihissalam, manusia mulia itu bertemu dengan jodohnya. Menarik Quran menyampaikan. Quran mengisahkan menarik. Quran menyampaikan tentang bagaimana Musa ketemu jodohnya. Dan betul, jodoh itu misteri sekali. Ya. Musa itu berbuat kesalahan di Mesir. Karena ada orang Bani Israel berantem dengan orang Kipti, orang Egypt asli Mesir. Musa membela orang Bani Israel, dipukullah orang Kipti itu. Sekali pukul mati. Ini memang saking kuat. Musa itu nabi yang Allah berikan kekuatan fisik yang luar biasa. Waktu orang sekali pukul mati. Itu mati, kan Musa melakukan kesalahan-kesalahan ini. Kan? Dan Musa itu juga mendapat sorotan istana walaupun dia tinggal di istana tadi ya. Karena Musa menyampaikan kebaikan. Musa lari. Lari sampai ke negeri Madian. Negeri Madian itu negerinya Nabi Syuaib alaihissalam. Lari sampai ke negeri Madian. Jadi ke negeri Madian itu sebenarnya mau lari. Lari dari pengejaran. Ya. Tapi disitulah dia bertemu jodohnya. Gitu. Jadi kadang-kadang gitu kan. Kan Anda punya kisah masing-masing dalam pertemuan jodoh itu. Jadi lari di negeri Madian bertemu jodohnya. Dan pertemuan jodohnya juga menarik. Pertemuan jodohnya menarik. Pertemuan jodohnya. Semua itu baca di Qurannya. Saya kasih singkat kisahnya. Semua ada di Quran. Musa alaihissalam saat di padang pasir negeri Madian melihat sekumpulan para penggembala. Gembala itu gembala kambing itu kerjaan laki-laki karena perlu fisik yang kuat. Tapi Musa melihat pemandangan yang aneh karena ada dua wanita yang ikut menggembala dan dua wanita dan mereka para penggembala itu sedang ngambil air dari sumur untuk kambing-kambing mereka. Dua wanita itu menyingkir karena tidak mau berbaur dengan laki-laki. Begitu Musa melihat pemandangan itu, Musa sambil duduk
duduk di berteduh melihat pemandangan yang tidak lazim itu. Dan begitu laki-laki itu selesai ngambil air, saya nggak tahu juga kenapa laki-laki itu tidak membiarkan atau tidak membiarkan sumur terbuka minimal, atau membantu wanita itu. Begitu. Itu sudah selesai, sumur ditutup. Karena sumur itu ditutup dengan batu besar yang tidak bisa diangkat kecuali oleh sekian laki-laki yang kuat. Kan kasihan tuh perempuan. Musa begitu melihat tinggal perempuan dua, Musa bantu. Olama khotbukuma, apa kabar kalian berdua ini sebenarnya? Kalian ini siapa? Kenapa harus perempuan yang menggembala ini? Mereka mengatakan bahwa, berikan alasan bahwa kami menggembala karena ayah kami sudah tua. Ya, dibantulah oleh Musa, diangkat itu batu sendirian. Tadi saya sudah katakan Musa itu fisiknya kuat sekali. Diangkat batu sendirian, kemudian diambilkan air oleh Musa. Sudah selesai, wanita itu pergi. Sudah, Musa duduk di pohon, kemudian dia berdoa, ya Allah, aku ini orang yang sangat memerlukan bantuan. Karena dikejar, ketakutan dia. Jangan-jangan nyampe juga ke sini orang-orang kejar saya. Pulanglah itu. Makanya teman-teman, paling penting Anda melakukan kebaikan. Kebaikan itu kalau Allah terima, Allah akan tumbuhkan kebaikan itu. Gitu ya? Biarkan Allah punya cara untuk menumbuhkan itu. Ikhlas saja karena Allah. Tak usah pakai pamrih, Allah akan menumbuhkan karena Allah punya, Allah maha kuasa untuk menumbuhkannya. Pulanglah wanita itu dan otomatis bercerita pada ayahnya. Salah satu dari dua anak wanita itu, dua wanita itu bercerita pada ayahnya. Sampai sang anak ini memberikan usulan. Usulannya gini, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya, kayaknya kita harus nyewa dia jadi pekerja kita menggembala kambing. Karena saya lihat anak muda yang tadi bantu kita itu al-qawi al-amin, orangnya kuat, orangnya amanah. Ya, kuat amanah. Namanya bapak. Ya, bapak itu mesti harus peka kayak sang ayah ini. Itu anaknya ngomong gitu, ayahnya tahu. Kalau gitu panggil ke sini tuh anak muda. Diutuslah tuh wanita yang bicara tadi itu. Kan dua orang, itu satu. Kau pergi panggil anak muda itu ke sini. Panggil. Datanglah wanita itu, karena dia sendiri maka ditutupi wajahnya dengan apa namanya ini? Lengan baju yang lebar itu ditutup wajahnya. Datang ke Musa, kata wanita itu, ayah saya memanggil Anda karena ingin memberikan balasan atas kebaikan Anda. Baik, kata Musa, baik, jalan. Itu jalan. Tafsir menyampaikan bahwa wanita jalan di depan, Musa jalan di belakangnya. Kemudian Musa menghentikan, dek, mundur. Saya di depan. Musa sebagai anak muda yang kuat, sedang kuat fisiknya, itu nampaknya di depan melihat bidadari jalan tidak kuat. Mundur belakang. Laki-laki soleh, kalau laki-laki soleh itu bukan menikmati, ya kan? Bukan menikmatinya. Tidak kuat ya, Musa maju. Saya di depan. Cuma ada masalah. Masalahnya alamatnya di mana? Kan gitu kan? Alamatnya di mana? Tidak tahu. GPS belum ada. Nah, sudah. Dia Musa gampang. Dia gampang. Caranya adalah saya akan jalan lurus saja pokoknya. Kalau saya harus belok kanan, lempar batu ke kanan. Kerikil lempar ke kanan. Kalau saya harus belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Itu aja. Jalan aja lurus. Sampai, kenapa susahnya? Wanita itu cuma mengatakan, mas, belok kanan. Ya bisa kan? Lihat bagaimana penjagaan laki-laki soleh. Karena kita cuma berdua. Hanya ada aku dan kamu. Di padang pasir yang berbisik untuk kita. Ya kan? Hanya ada kerikil. Ada hamparan pasir ini. Dengan langit yang menjadi saksi. Ya begitu coba. Ya, coba kita berdua ruwet ini urusannya nanti kalau berdua. Itu. Makanya ngomong aja gak boleh sama Musa. Nah. Lempar kerikil aja. Gak ada suara, gak boleh ada suara. Begitu sampai di rumah tadi. Sampai di rumah dia tadi bilang. Wanita itu bilang tadi. Jadi wanita itu sebenarnya mengucapkannya setelah sampai di rumah. Ya, laki-laki ini yang kau panggil untuk kau beri balasan ini layak untuk kita sewa jadi pekerja kita. Dia adalah orang yang kuat lagi amanah. Itu laporan sang anak.
bapaknya mendengarkan kalimat itu tahu, ngerti. Oke. Kemudian bapaknya langsung bilang, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku ini. Mana yang mau dinikahkan? Ini wanita yang dari tadi ngomong terus ini. Kelihatan wanita ini kagum sama Musa. Kalau babnya cuma mengusulkan, ya udah disewa aja dia jadi penggembala di kita. Kalau berhenti di situ berarti biasa itu urusan kerjaan. Tapi ada dua kata belakang yang menunjukkan wanita ini kagum sama Musa. Al-Qawi al-Amin, kuat lagi amanah. Lihat teman-teman ya, ini teman-teman. Makanya memang benar bahwa yang namanya mengenali calon pasangan itu tidak perlu pakai pacaran memang. Apa sebut pacaran di perempuan? Oh, barusan tadi pagi kenal ya. Dari mana dia tahu? Nah itu, cara menyimpulkannya yang menarik. Dari mana dia tahu kalau Musa itu kuat? Dari mana dia tahu kalau Musa itu amanah? Dari mana taunya? Kuat, taunya dari mana? Jelas, ngangkat batu sendirian. Dan wanita itu tahu persis, ini batu nih biasanya bisa ngangkat beberapa laki-laki. Diangkat sendirian. Kuat. Dan gembala kambing perlu fisik yang kuat. Punya suami, laki-laki sejati. Itu kayak Musa gitu. Jangan laki setengah laki-laki. Laki-laki yang sejati. Laki yang kuat. Yang kedua amanah. Tahu dari mana amanahnya? Tahu dari mana amanahnya? Perjalanan tadi itu. Wanita yang lihat ini laki-laki amanah. Laki-laki amanah. Maka sang ayah langsung bilang, aku nikahkan kamu. Ya. Musa setuju lagi. Setuju. Anda tahu maharnya? Maharnya tahu? Maharnya kamu kerja sama saya 8 tahun. Saya beri putri saya, kau kerja 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun, terserah kamu. Musa sebagai mantu yang baik, bukan 8 tahun yang diambil, yang sempurna yang diambil. Itu tuh mantu baik. Mantu gak apa-ngapain. Paham ya? Subhanallah, luar biasa. Pertemuannya pertemuan yang baik. Ya kan? Dan lihat hasilnya. Keluarga Musa alaihissalam. Jadi para ayah yang sudah mau mantu harus tahu lah kalau putrinya bicara itu. Wanita bicara pakai isyarat, Pak. Wanita itu kalau bicara, ada tahu cara wanita bicara? Saya ajari, Pak. Cara wanita bicara. Saya sering sampaikan lihat. Banyak contoh dalam sejarah. Wanita-wanita mulia kan. Dan berapa kali contoh-contoh. Ada wanita datang ke Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Wanita ini ingin laporan tentang suaminya. Kemudian waktu itu disamping Umar ada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wanita itu mengatakan bahwa suamiku itu orang yang sangat rajin beribadah. Ya. Kalau siang hari dia puasa, kalau malam hari dia melakukan sholat qiyamul lail. Umar bilang, baguslah kalau gitu, bagus. Bagus kan? Bagus. Beberapa kali wanita itu menyampaikannya. Berkali-kali wanita itu menyampaikannya. Umar komentari, bagus-bagus saja. Ketika kalimat sudah diulang berkali-kali, Mu'adz negur Umar. Disebutkan di mata antum Mu'adz, di mata sahabat lain. Disebutkan Umar, wanita ini tidak sedang ingin memuji suaminya, tapi sedang ingin protes tentang suaminya. Coba di mana protesnya? Oh, dia cerita suamiku itu orang rajin ibadah. Kalau siang hari dia puasa, kalau malam hari dia qiyamul lail. Di mana jeleknya? Gitu Pak ya, jadi tolong pahami. Perempuan itu kadang-kadang bicaranya kelihatannya puji, tapi sebenarnya lagi pengen protes. Loh, itu Anda akan tahu kalau belajar sejarah. Sejarah orang-orang mulia itu, gitu ya. Gitu, perempuan itu. Kata Umar, oh gitu ya? Nah, saya gak ngerti. Kalau gitu kamu aja yang mutusin, coba tanya. Betul, ternyata masalah. Masalah, mengapa masalah? Karena ternyata istrinya itu tidak pernah disapa, tak pernah dijamahnya. Oh, masalah. Dan kisah begini tidak sekali dalam sejarah. Bahkan ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lihat cara bicara dengan Nabi. Ini perempuan, cara perempuan bicara. Lihat bagaimana Aisyah. Suatu hari dia ingin, di dalam dirinya ini sedang ada kemarahan yang luar biasa ke Rasul.
sebagai suaminya, gitu ya. Karena faktornya adalah kecemburuan. Maka Aisyah ingin meluapkan, menyampaikan dan meluapkan kecemburuannya, tapi lihat bahasanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada dua kebun, ada dua ladang hijau, kau punya kambing, yang satu ladang hijau, rumput hijau yang sudah bekas kambing lain, diinjak-injak kambingnya, dimakan kambingnya sisanya, yang satu lagi belum pernah dimasuki oleh kambing lain, kemana kau gembalakan kambingmu? Ya, Nabi mengatakan ke ladang hijau yang belum diinjak-injak kambing lain. Lihat ya, mukadimahnya, lihat mukadimahnya. Coba, mau ngomongin apa sebenarnya? Kok tiba-tiba ngomongin kambing lah, ngomongin ladang. Jadi bapak-bapak, kalau ibu-ibu sudah mulai ngomongnya kok agak aneh mukadimahnya, Anda harus siap-siap tuh. Ini ada sesuatu di belakangnya. Kalau nggak keluar juga, tolong dicek. Anda akan belajar komunikasi itu dari Rasul. Beneran, Rasul komunikasi sampai kayak gitu. Nanti sebaliknya juga akan gitu, suami dengan istrinya. Maka kemudian begitu Nabi menjawab itu, Aisyah mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lah terus mengapa masih kau ingat janda wanita tua yang sudah tidak ada itu?" Maksudnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah sudah meninggal. Dan Aisyah memang mengatakan begini, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tidak ada wanita yang paling saya cemburui melebihi Khadijah, padahal saya tidak pernah melihatnya." Ini agak ruwet ini. Enggak pernah melihat. Bahkan sudah dimakamkan, makamnya jaraknya 500 kilo. Tapi Aisyah cemburu sekali. Cemburu sekali pada Khadijah. Karena apa? Karena Nabi SAW sering menyebut nama Khadijah. Nabi sering melakukan tindakan yang memuliakan Khadijah dan orang-orang yang pernah kenal Khadijah dahulu. Kestiaan yang luar biasa, ya. Maka kata Aisyah, sudahlah. Bukankah Allah telah memberimu ganti seorang istri yang masih gadis? Itu aku. Oh, itu temanya ya kan. Tadi kan kambing. Kan kalau kambing jawabannya ya kambing lah. Kambing masuk ke padang rumput itu jawabannya udah benar. Lah kalau temanya ini lain ceritanya gitu Pak cara jawabnya. Nabi SAW mengatakan, "Wallahi ma abdalani Allahu khairan minha." Demi Allah, Allah tidak pernah memberimu ganti istri yang lebih mulia dari Khadijah. Nah, sudah tambah hancur lah ya. Mending gak ngomong deh tadi kan. Baru Nabi jelaskan poin-poinnya, 4 poin Nabi menjelaskan tentang apa kelebihan Khadijah. Nah, intinya lihat bagaimana dia komunikasi itu penting. Karena berbeda karakter laki-laki bicara dengan perempuan bicara, itu Quran mengajarkan, itu Nabi mencontohkan bagaimana Nabi dengan istrinya dengan Nabi SAW. Gitu ya. Saya punya waktu atau tidak? Habis waktu itu. Tapi waktunya habis, dia sudah siap-siap waktunya habis. Terakhir, saya kasih kunci Pak. Ini kalau tadi tema jodoh, ini tema didik anak. Mungkin yang hadir di sini jauh lebih bertanya-tanya didik anak. Tema didik anak. Nanti buka Qurannya, surat Ali Imran, dari mulai ayat 35, 35, 36, 37, 38, gitu ya, 39, Anda buka ya. Nanti itu bicaranya tentang Imran. Imran punya istri namanya Hana, punya anak namanya Maryam. Ya kan? Nanti Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam, Nabi. Jadi ini kakek neneknya Nabi Isa. Imran dalam surat Ali Imran. Lihat teman-teman rahmatullah. Ini kapan pernah kita bahas ya kan? Tapi Anda renungi, buka Qurannya, direnungi. Di rangkaian ayat itu, Allah SWT memberikan rumus cara didik anak dengan mudah. Nah, rumus didik anak. Penting, Islam juga. Oke, lihat ya, saya bacakan ayatnya. Mulai ayat 35. Qalati imra'atu wa imra'ana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ini waktu sang bunda hamil, yaitu ibunya Maryam, Hana ini, ibu Hana ini hamil, dia berdoa, "Ya Allah, aku berjumpa, aku berjanji, bernadar, kalau kelak dia lahir, kelak dia menjadi hambamu yang mengabdi di Masjidil Aqsa, maka terima dariku."
Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaruka unsa wa inni samaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Begitu lahir, maka Hana laporan sama Allah, ya Allah, lahirnya perempuan. Ya, sebenarnya lahir perempuan itu sebagai bentuk bahwa kok gak laki-laki ya Allah, padahal yang bisa mengabdi maksimal di masjid laki-laki. Ya kan? Kenapa? Karena perempuan ada masa halangannya. Ya Allah, kok perempuan? Maka Allah jawab, Allah lebih tahu yang kau lahirkan. Dan laki-laki memang tidak sama dengan perempuan. Ya, jadi kalau ada yang bilang sama itu matanya buta. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Walaysa dzakarukal untha. Dan aku beri dia nama Maryam. Dan aku memintakan ibunya, aku beri dia nama Maryam. Dan aku mintakan padamu ya Allah agar kau lindungi dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Ayat 35 dan ayat 36 itu saya ringkas dengan satu kalimat. Kalimatnya adalah bahwa laksanakan tugas sebagai orang tua sebaik-baiknya semampunya. Di batas kemampuan kita, tapi harus terbaik. Dari mulai berdoa, lapor sama Allah, memberi nama yang baik, berdoa untuk anaknya, itu tugas orang tua semua. Jadi pelajari sebagai orang tua tugasnya apa, jalani sebaik-baiknya tugas itu. Itu tentu di batas kemampuan kita. Oke, selesai. Lihat ayat selanjutnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, dan Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Kalau diterjemahannya, dididik dengan didikan baik. Bahasa pasnya ayat adalah Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Jadi kalau sudah orang tua menjalankan kewajiban semampunya dan sebaik-baiknya, kalau itu Allah ridho, maka Allah terima. Rumusnya gitu. Kalau Allah ridho dengan kita sebagai orang tua menjalankan tugas sebaik-baiknya, maka Allah akan ridho. Begitu Allah ridho, Allah terima itu amal kita. Jadi penting Bapak Ibu didik anak ini amal besar. Maka lakukan sebaik mungkin sampai Allah ridho dan menerima amal kita. Itu poin berikutnya. Oke. Kalau sudah Allah terima, masuk poin berikutnya, yaitu Allah yang menumbuhkannya. Itu sudah enak. Karena kalau kita ini dengan ilmu terbatas, dengan kesolehan terbatas, terus didik anak, aduh gak jadi. Pasti gak jadi. Sehebat apa sih kita? Ya kan? Kalau kita aja suka ngeluh, wah ini zaman gadgetnya luar biasa, anak main handphone, main online. Itu artinya kalau kita tidak sanggup. Maka harus ada Allah bersama kita dalam didik anak. Kalau sudah Allah ridho, Allah terima, maka Allah akan hadir dan Allah yang akan menumbuhkan anak-anak kita. Kalau sudah Allah yang mengambil alih pekerjaan itu, wa kafalaha Zakaria, Allah akan menutupi kekurangan kita dan memberikan ganti yang lebih baik dari kekurangan kita. Karena Maryam itu sudah yatim, bapaknya meninggal sebelum lahir, sebelum dia dilahirkan. Sehingga sang bunda didik sendirian. Ini single parent lagi, tapi jenis single parent yang ayahnya meninggal. Kalau Ibrahim tadi jenis single parent yang bapaknya jauh. Baik. Maka ketika bapak tidak ada, Allah gantikan yang didik Maryam adalah Zakaria. Zakaria alaihi salam lebih mulia daripada ayahnya, walau ayahnya orang mulia. Imran orang mulia, tapi Zakaria adalah nabi, lebih mulia dan punya hubungan kekerabatan dengan mereka. Wakafalaha Zakaria, artinya Allah akan tambal kekurangan kita dengan hal yang baik. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Setiap Zakaria masuk, ini sudah jadi ke Zakaria. Setiap Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya Maryam, dijumpainya ada rizqan, ada makanan. Disebutkan buah dalam tafsirnya. Ada makanan. Qala anna laki hadza, dari mana kau dapat ini nak, kata Zakaria. Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, kata Maryam itu dari Allah. Kenapa Zakaria nanya? Karena Zakaria tidak merasa memberi, dan buah yang ada itu sedang tidak musim. Ini aneh, dari mana kau dapat?
Jawaban zakat, jawaban Maryam dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada siapa yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Ini sudah sama dengan. Saya ulangi ya, ini karena sudah sama dengan. Lakukan tugas sebagai orang tua sebaik-baiknya dan semampu kita sampai Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, Allah terima amal mendidik anak itu, dan Allah yang akan menumbuhkan anak kita. Jadi kita tidak sendirian, kita bersama Allah mendidik anak kita. Baik. Kalau sudah begitu, Allah akan memberikan atau menambal kekurangan kita. Karena pasti kita banyak kekurangannya. Allah akan tambal kekurangan kita dengan cara Allah dan memberikan yang lebih baik. Kalau sudah seperti itu ada sama dengan. Ini rumus kan, sama dengannya adalah Allah akan memberikan keajaiban pada anak didik kita. Maryam ajaib, Allah berikan makanan yang bahkan tidak ada pada musim. Zakaria juga merasa tidak memberi, kok ada makanan ini? Keajaiban pada anak didik kita. Ini sama dengan yang pertama. Sama dengan yang kedua, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa. Ah, kalau Maryam aja dikasih, saya bapak yang didik dia, ya kan? Maksud saya tidak dikasih sama Allah. Di sanalah Zakaria langsung berdoa pada Allah, "Ya Allah, berikan pada saya kalau begitu keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Dikasih apa dikasih sama Allah? Dikasih anak Yahya dalam surat Maryam nantinya. Dikasih Yahya. Ah, maka sama dengan yang kedua adalah maka akan diberikan keajaiban pada si pendidiknya. Kalau yang pertama tadi, keajaiban pada anak didik kita, anak yang kita didik itu, dan yang kedua adalah keajaiban bagi pendidiknya. Sudah? Itu rumus. Tidak sulit, itu rumusnya. Tapi untuk mau detail silakan dipelajari. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.